Belum juga memiliki kekasih hingga sekarang ini, rupanya hal itu cukup menjadi beban tersendiri bagi penyanyi cantik IDP atau Indah Dewi Pertiwi. Untungnya IDP tidak terlalu ambil pusing lantaran tidak ada desakan dari orang tuanya atas hubungan asmaranya yang belum terbangun hingga sekarang ini. Kesibukan IDP sebagai public figure membuat sang bundanya mengerti betul jika waktu pacaran tidak bisa maksimal, bagaimana IDP masih bisa fokus mengejar karirnya seperti sekarang ini. Sama mama? Enggak sih. Tapi jujur sih keluarga aku hampir semuanya sudah menikah. Kecuali aku, terus ada satu lagi yang seumuran aku belum menikah. Keluarga aku sih gak pernah menuntut lebih untuk ayo cepetan kamu punya seorang pendamping, punya pacar, gak pernah begitu. Karena kan mama juga tahu sekarang yang aku jalanin ini kan sibuk banget. Gimana untuk pacaran, untuk istirahat juga kan istilahnya kadang-kadang menganggap-anggap bisa kurang tidur. Apalagi untuk punya pendamping harus punya waktu untuk pacaran. Nanti ada pacar aku marah, gak punya waktu buat dia, ntar berantem, sayang. Meski untuk urusan karir, IDP bisa terbilang sangat lancar, namun untuk urusan kisah cinta, tampaknya wanita satu ini agak harus bersabar dulu. IDP yakin jika jodoh sudah ada yang mengatur, termasuk dengan kehadiran sang pujaan hati dalam kehidupan IDP yang akan datang di waktu dan saat yang tepat nantinya. Enggak sih, gak pernah. Kadang ya, aku percaya jodoh itu kan pasti ada, dan nanti belum saatnya sekarang, nanti insya Allah. Ntar juga kalau misalnya aku punya pendamping, pasti aku kenalin sama semua teman-teman.